Pemirsa, sebuah tiang listrik yang berada di tengah jalan dikeluhkan warga perumahan Arda, Kota Prabu Mulih. Menurut warga, selain mengganggu pengendara bermotor, tiang listrik juga membahayakan anak-anak yang sedang bermain. Keberadaan tiang listrik yang berada di tengah jalan perumahan Arda RT 03 RW 07 Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih dikeluhkan warga perumahan. Pasalnya keberadaan tiang beserta gardu listrik itu tak wajar sehingga membuat pengendara yang melalui jalur tersebut terganggu. Wenti, warga yang tinggal di perumahan Arda, mengaku khawatir dengan kondisi tiang listrik karena bisa membahayakan anak-anak yang sedang bermain. Menurutnya tiang listrik itu sudah ada sejak dirinya tinggal di perumahan. Warga berharap PLN dapat memindahkan tiang listrik dan gardu yang berada di tengah jalan. Tahun berapa? Pokoknya pertama kali kami pindah lah di situ. Enggak. Ada PLN pasang di situ langsung. Pernah ada kecelakaan di situ? Enggak ada. Kecelakaan cuma nganggu bae. Anak-anak main di situ kan. Jadi apa harapannya? Mau dipindah ke? Beni Firdaus, Pal TV.